Pira mana Mang Surip ya sih Mang? 6 lagi. 6 lagi. Oh, 6 lagi. Ini mau diangkat kembali. Nah, sekarang giliran 6 buah pupun naga lagi yang mau diangkat ke atas perahu. Soalnya Mang Surip sendiri pasang perangkapnya 12 pupun naga. Pasang perangkapnya sebanyak 12 pupun naga. Jangan lupa like, subscribe di channel Fajar Duper. Kosong. Kosong. Mana kepiting Mang Surip? Kepiting. Gede beli Mang Surip? Sedang. Sedang. Besar. Nah, buku selanjutnya dapat lagi bos, buku selanjutnya dapat kepiting lagi. Wajar ya, kepiting wajar. Lumayan wajar. Kepiting lemur-lemur, kepiting wifu. Beda kepiting. Ini yang oli kepiting wadung ngentuk jabak. Masih. Anjing ini gue macam mati. Jap, jap orang payu. Hah? Orang payu, ini untuk jap. Payu, payu. Kaji kari. Kaji si payu tadi ke mati. Dapat kepiting lagi. Kena mana itu gua kenal dulu. Kena. Oh, dapat kepiting lagi bos. Kepiting yang ngumpet bos di pojok. Ngaruh sekalian bandar yang ratu gelap. Iya iya, capit tak naruh di bandar ya capit. Pernah oleh perang-perang pada tubel je sufit ya. Tutu ni mirip beli pandan. Nah, kecap kepiting apa sih orang apa? Sembilang. Iya. Sembilang kan lumayan hari ke khawatir ibu sembilang pernah isen sampai suntik. Oh iya, si warna tuman belum nuntik apa sih warna tuman wajar. Thank you.
Ini lokasi bubu naga yang kedua, hasilnya enggak begitu banyak, enggak seperti lokasi pertama. Di lokasi pertama begitu angkat langsung dapat kepiting. Di lokasi sini kepitingnya hanya tadi tuh, hanya dapat satu sama udang. Kemungkinan lokasi ini enggak bagus, hasilnya pun enggak ada. Rajungannya suci. Biasanya ini lokasi ini kakek ngulur buku ya, Dek? Enggak, Nak. Masih. Untuk grip penopang. Untuk empat. Dapat kepiting betina, bos, yang lagi bertelur. Tapi itu agak apa? Lokasi kedua, bos, lokasi kedua hasilnya sedikit, bosku, nggak seperti di lokasi yang pertama. Maksudnya bahwa bubu naga 12, jadi dipasang jadi dua lokasi. Pertama, waktu mengangkat bubu naga yang pertama, di lokasi pertama hasilnya lumayan, tapi di lokasi yang kedua hasilnya kurang lah ya. Kemungkinan faktor keadaannya ningkene, bos, kemungkinan lah kesatuannya lah kepitingnya. Nah, dan cara Mang Surip ke arep pindah ning lokasi yang agak agak jauh di lokasi pertama, masih tetap sih lokasi di tepi, cuman
mau digeser ke lokasi yang pertama biar hasil besok, besoknya hasilnya lumayan. Pokoknya nanti kita lihat hasilnya seperti apa aja bos ya. Nah itu Mang Suripnya lagi mau memasang perangkap bubu naga lagi bos. Ini kan bubu naganya 6 buah. Tadi 6 buah sudah diangkat dan dipasang lagi. Nah ini giliran bubu naga yang lokasi kedua 6 buah lagi dan mau dipasang lagi. Cuman mau dipasangnya geser posisinya, nggak di lokasi tadi. Mau digeser ke lokasi yang agak ke sana lah, yang banyak hasilnya. Pokoknya yang belum tadi silakan kasih bosku.